teman-teman, kali ini kita masih di channelnya Desi Wan untuk informasi terkait dekorasi ya. Dan kita berangkatnya pagi-pagi banget. Kita di kios untuk ambil perlengkapan ya. Bisa dilihat yang buka masih penjual sayur aja, lainnya masih tutup karena masih gelap ya. Oke, kita perjalanan mempersiapkan perlengkapannya, dimasuk-masukkan ke mobil kayak gitu. Dan kita sampai di lokasi sekitar jam 5:30 pagi ya. Masih cukup gelap hingga akhirnya kita menurunkan barang-barangnya. Kemudian kita mulai untuk dekorasi. Masih sangat sepi sekali ya. Kita dekorasi di kawasan perumahan ya teman-teman. Kita mulai untuk meniup balonnya satu per satu. Kemudian mulai dirangkai juga dengan teman-teman atau dengan tim ya untuk saat ini. Oke, jangan lupa sekali lagi, jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Komennya yang baik-baik aja ya. Dan untuk informasi terkait dekorasi tentunya tetap di channelnya Desi Wan untuk kali ini. Ya, kita mau dekorasi acara Tedak Siten. Nuansa balonnya itu biru muda dikombinasikan dengan putih polkadot ya. Ini tim sedang mendekor atau sedang dekorasi untuk saat ini. Perlengkapan-perlengkapannya juga sudah dipersiapkan. Dan juga di situ ya, di pinggir-pinggir itu yang ada tangkainya, itu bonusan dari kita, ada balon tangkainya yang nanti bakal dikasih ke anak-anak untuk dibawa pulang. Karena senang tuh ya, biasanya anak-anak kalau pulang gitu bawa balon tangkai gitu. Jadi dekorasinya biar tetap aman ketika acara selesai. Jadi bisa untuk pajangan deh. Dan tara, seperti ini untuk hasil dekorasinya. Sudah tertata rapi, ada sangkarnya, tangga tebu, cedah tujuh warna, dan lain sebagainya. Nah, ini baju digantung-gantung seperti itu ya. Saya tidak. Loh, gak cocok loh ya, ganti sing biru muda ya. Coba, yang ini cocok gak ya? Tidak. Loh, gak cocok lagi sih. Teman-teman, setelah tadi kita acara dan juga joget-joget sebentar ya, agar adik-adik happy kayak gitu, langsung kita bawa perlengkapannya karena memang permintaan dari tuan rumah, langsung dibongkar tuh.